tackle yang satu kat bawah kan, itu saya rasa lebih baik dalam orang apa diurus oleh pihak jabat daerah. Kan? Kalau ikut dari segi lelaki, kita tahu yang mana satu atas, mana satu bawah. Tapi itu tak penting atas bawah ni sebenarnya. Yang paling penting adalah kerjasama untuk kita dapatkan orang yang betul-betul yang kita punya pukulan sasar ni. Dan kita juga perlu kerjasama daripada semua pihak ni agar menggunakan fokus group, yang mencorak fokus group itu sebagai satu forum yang paling tertinggi di tingkat daerah. Itu sebab kuasa ni ada pada tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya nak menentukan mereka ni dapat bantuan kemudian. Kan, yang diketuai oleh pejabat daerah ataupun oleh pegawai daerah itu sendiri. Jadi itu sebab kadang-kadang ada juga orang yang mungkin dia rasa dia layak, tapi bila kita buat penyerahan tu dia jadi tak layak. Jadi kadang-kadang ini adalah sistem sebenarnya. Dan kita juga sebenarnya kalau boleh kita nak bantu seberapa ramai yang boleh, tapi masalahnya dia ada penyerahan dia. Dan nasib baiklah yang bantuan KIDA ni kita tak ambil kira dalam penyerahan tersebut. Kalau masuk penyerahan yang KIDA tu, saya rasa ramai dah keluar lah. Dan sebab yang ni adalah bukan bantuan kewangan, tetapi bantuan untuk orang kata apa, dia bukan sara hidup, dia hanya untuk membeli barang untuk orang kata apa, untuk satu tempoh. Dan sekiranya mereka nanti apa nama, sepatutnya lah dah makin meningkat dari segi taraf hidup dia ataupun dari segi kemampuan dia, sepatutnya dia dah terkeluar lah, daripada penerima bantuan tersebut. Tapi kadang-kadang biasalah manusia, bila kita dah dapat, kita nak lepas tu payah. Jadi ini cabaran lah. Dan saya harap lah program KIDAH ni akan berjaya di KIDAH ni, sebab kita juga ada negeri-negeri lain yang melaksanakan program ni. Sebab program ni pun kita ambil lebih kurang daripada apa yang dibuat di Selangor. Cuma di Selangor nilai dia hanya 200, kita sini 200 lah. Lepas tu kita pun ada bantuan daripada klinik swasta tu yang sebanyak 500 setahun. So lebih baik lagi lah yang terkini. Saya tak tahulah kalau ada negeri lain yang akan umumkan satu bantuan baru pula yang mungkin lebih tinggi daripada Kedah tu, saya tak pastilah. Tapi buat masa ni macam tu lah. Dan kita juga patut bersyukur sebab bantuan yang kita terima ni menggunakan peruntukan persekutuan yang negeri lain yang melaksanakan di negeri tersebut. Macam Selangor contohnya, mereka menggunakan peruntukan kerajaan negeri. Dan kalau macam kat Perak, saya ingat mungkin tuan-tuan dah lihat kan, dia punya taklimat kan, RM80 je kan, RM80 je. So tu kata tadi apa nama, saya tahu akan menimbulkan banyak minat lah daripada banyak pihak yang hendakkan bantuan. Siapa tak mahu kan, RM250 sebulan tu kan, macam-macam dia beli kan. Jadi itulah saya harapkan lah kerjasama daripada tuan-tuan perempuan dalam memastikan lah mereka yang terima bantuan ni adalah yang benar-benar layak lah. Dan mana yang tercekir, kita harap lah mereka ni dengan segera lah untuk didaftarkan. Dan kita juga akan menyimak semula juga ada daripada soalan-soalan daripada tuan-tuan perempuan tadi. Saya rasa yang kata apa, yang relevan pada saya, mungkin kita akan bawa kali ini kepada pihak HQ ICU untuk kita tambah baik kita punya borang soal sedikit tu. Sebab apa yang kita nak buat ni, kita cuba bagi yang terbaik lah. Sebab soal sedikit yang kami sedia tu ada 24 line. Apa yang kita bagi pada pejabat daerah tu hanya 2 line. Dan tapi sekarang ni kalau di Kedah, kita dah ada perbincangan dan kerjasama dengan pihak zakat dan juga pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Dan insyaAllah kita akan ada satu sistem, memang tak ditipu lah. Dan kita memang ke arah tu. Dengan keluar IC saja kita akan dapat tahu dah orang tu dapat terima bantuan apa. Dan memang kita sekarang apa nama, insyaAllah baik tahun ni lah kita akan cuba mengutamatkan sistem tersebut supaya orang yang terima tu memang benar-benar. Sebab kita nakkan orang lain lagi boleh terima bantuan-bantuan, bukan orang yang sama.
Kan, itu yang kita punya harapan kita. Kalau orang yang sama untuk 5, 2, 3 benda, pada saya tak capai lah. Jadi, kan, untuk mensejahterakan ataupun untuk memakmurkan rakyat di Sidang ini. Ramai lagi orang yang perlu dapat bantuan tapi tak dapat. Nah, ini kadang-kadang yang kita rasa terpilih juga lah. Kan, kita sebagai pelaksana pun kita akan rasa, ish, tak kena. Tapi macam apa pun, jala ni pun senarai macam yang kita sediakan untuk yang kita pun, kita boleh bagi kepada tuan-tuan untuk semak sendiri. Sama ada diorang ni betul-betul je tak. Kadang-kadang dia pun aku tak nampak lah kita kan. Terus terang, ada yang mungkin nanti terima pencin daripada sama ada suami ataupun isteri. Kan, kita tak tahu. Jadi, ini itulah kata kadang-kadang di peringkat tuan-tuan dan puan-puan pun saya elok juga lah untuk memastikan mereka yang nak kita masukkan dalam sistem ni benar-benar memberi jawapan yang seikhlas mungkin. Itu sebab kita ni bila kita bersama dengan manusia dia macam-macam kan, dia punya karenah dia. Jadi tambah lagi ni bantuan bulanan yang tetap, jadi itu yang kadang-kadang akan menyebabkan ramai yang rasa maulah yang maulah berguna. Dan saya rasa perjumpaan kita pada kali ini, saya rasa kita akan teruskan untuk masa-masa yang akan datang supaya kita boleh dengar juga lah kan, dari segi isu masalah di peringkat bawahan. Dia tak mahu nanti kan susah nak jawab, sebab kami pun kat sini pun kita mengharapkan daripada pejabat daerah lah tentang perkara ni kan, daripada fokus group tu, sebab maklumat tu akan dibawa ke sini untuk kita proses. Dan benda ni pun kita akan bawa ke isu juga lah sekali kan. Jadi banyak dia punya tingkat-tingkat dia tu. Cumanya tu lah, kadang-kadang mungkin ada yang tak sabar nak terima bantuan. Jadi itu kita berharap dia orang bersabar lah sikit dan nak terima bantuan. Contoh macam yang kita ni pun, kalau katakan kita dapat yang baru, mereka bukan boleh dapat untuk tahun ni, dia akan dapat tahun depan. Sebab kita macam tu, untuk satu tempoh tu kita bagi setahun kan, pada penerima kita semua. So saya harap perjumpaan kita pada kali ini memberi manfaat pada semua. Dan insyaAllah lah, kita doa lah sama-sama supaya program ini akan berjaya di negeri kita. Jadi kami dah sebagai contoh lah pada negeri lain yang terbaru, insyaAllah. So untuk itu saya ucapkan terima kasih juga pada wakil dan pejabat daerah, pada PDP yang hadir. Walaupun saya rasa ada dua, tiga kan, tiga orang kan lebih tak pasal ni. Yang ramai yang pada 40 kan yang hadir pada hari ini. Kali tu kita ada jumpa dengan pihak MPKK apa sama juga, banyak soalan. Dan insyaAllah lah, saya rasa pada kesempatan yang kita telah berikan perkara tu daripada kabur menjadi lebih jelas lagi. Dan kalau kita nak memberi lebih lagi penjelasan, silakan. Saya tak ada rasa masalah untuk para tuan-tuan dan puan-puan yang datang ke pejabat kami sekalipun, insyaAllah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.